yang mana kita dirikan SJR bagi mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan baru-baru ini. Untuk makluman semua, dalam daerah Gombak ni kita ada dirikan sebanyak 7 sekatan jalan raya yang berfungsi untuk menyekat pergerakan rentas negeri dan juga rentas daerah. Salah satunya adalah di Tol Rawang ini, Tol Gombak ini menghala ke Bentong, dan satu di sebelah sana adalah dari Bentong menghala ke Kuala Lumpur. Begitu juga di Rawang, kita ada buat juga 2 sekatan jalan raya, dan di Selayang. Kesemuanya bertujuan untuk menyekat perjalanan rentas negeri bagi mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan baru-baru ini. Selain dari itu, dalam pentadbiran api di Gombak ini juga kita ada membuat penutupan jalan secara kekal, ya, iaitu di jalan Gombak Lama, Batu 24 Jalan Gombak Lama, yang menghalang ataupun menyekat pergerakan dari sempadan Bentong menghala ke Selangor. Selain itu ada juga di satu lagi di Rawang yang akan didirikan sekatan ataupun penutupan jalan secara kekal sepanjang tempoh PKP ini yang memisahkan antara daerah Hulu Selangor dan juga daerah Gombak. Daripada petang tadi sebenarnya kita dapat melihat kenderaan berpusu-pusu meninggalkan Lembah Kelang melalui tol ini, dan kita melihat ini adalah satu mungkin pihak mereka ambil kesempatan untuk keluar daripada Lembah Kelang untuk mungkin ke destinasi mereka lah, mengejar masa sebelum perintah kawalan pergerakan ini dikuasakan pukul 12 malam. Dan kita memang kebiasaannya akan melihat laluan ini sebelum daripada pengalaman yang lepas pun, kita lihat kebanyakannya laluan ini dilalui oleh ekonomik sektor lah, ya, iaitu lori-lori kontainer dan sebagainya.